Kemudian berikutnya apa lagi? Yang kelima kah? Yujahiduna fi sabilillah. Tak cukup jadi seorang mukmin yang saling sayang menyayangi sesama mereka, benci kepada orang kafir, mesti diterjemahkan dengan jihad pada jalan Allah. Belum menjadi mukmin yang terbaik kalau tidak berjihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, yujahiduna fi sabilillah. Al-jihad sama ada bil amwal ataupun bil anfus. Al-jihad sama ada bil ilmi. Al-jihad mungkin bil qalam, dengan pen, menulis, dengan media masa, menegakkan kebenaran dan menghapuskan kekufuran, kesyirikan. Amar ma'ruf nahi munkar, mengikut kemampuan masing-masing lah. Dan yang berikutnya, yang keberapa? Nombor 6 ke? Yuhibbuhum yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin 'azizatin 'alal kafirin mujahidin fi sabilillah. Yang terakhir, wala yakhafuna lawmata la'im. Dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Apa maksudnya? Bila anda menjadi seorang mukmin, anda akan dikelilingi dengan musuh. Akan ada orang yang look down kepada anda, akan ada orang yang mencerca anda, mencela anda, mencemooh anda, apalagi kalau anda berjihad. Sudah pasti ada musuh. Baik, berarti akan dicemooh orang-orang yang dicela. Kadang-kadang ada orang mengatakan, "Yo ni, macamlah orang Islam tu you seorang." Ada pernah dengar? Orang lain pun Islam tak macam you pun. Itu dia. You ni serius sangat jadi orang Islam. Dia maunya entah macam mana. Yang sederhana barangkali. Mungkin orang lain salat lima waktu, dia dua, itu sederhana. Barangkali begitulah. Wallahu a'lam. Apa maksud dia? Muslim? Celup. Bukan tayar aja yang celup. Na'udzubillah. Jadi sekali lagi macam-macam. Ini disebut laumah, laumah talaim. Akan ada saja orang yang mencerca, mencela, mencemooh, memperlekeh, menghina. Itu sunnatullah. Tidak seorang pun Rasulullah yang diutus oleh Allah pada umatnya melainkan pernah mengalami semuanya ini. Dan mereka asyaddu, lebih teruk mendapat cemooh dan celaan daripada kita. Baginda SAW adalah orang paling tepat untuk kita jadikan contoh. Padahal baginda telah berada bersama mereka dalam surah Yunus 40 tahun kan? Waqad kuntu, aku telah berada umran ma'akum, aku telah berada dengan bersama kamu 40 tahun sebelum jadi rasul kan? Dan mereka sudah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mempercayainya. Apabila mengatakan, baginda mengatakan di pagi hari itu di Bukit Safa, "Wahai orang ramai, apa yang akan kamu katakan kepada aku jika aku beritahukan di lembah-lembah Mekah ini, di sebalik gunung-gunung Mekah ini ada musuh yang akan menyerang kota Mekah. Adakah kamu membenarkan perkataanku ini?" Qalu na'am. Ya, kami mempercayainya. Karena kamu tidak pernah berdusta sama sekali. Nah, maknanya Nabi seorang al-amin. Kan? Diketahui dan dipercayai. Tapi apabila baginda SAW mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an, baina yadayya 'adzabun syadid." Bila Nabi mengatakan saja bahwa dia ada Rasulullah, maka bangkitlah bapa saudaranya Abu Lahab menentang dan seluruh umatnya menentang. Sepanjang baginda berada 13 tahun, hari-hari tiada hari yang tak pernah mengalami cercaan, cemoohan, penghinaan. Baik baginda tu ditorture ya, physically and mentally. Tapi dia sabar saja. Bahkan dia balas kejahatan dengan kebaikan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin wa la tastawil hasanatu wal sayyi'ah idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Surah 41. Anda sudah apa sebetulnya? Okay.
Yang saya baca itu mula daripada ayat 33 sehingga 35. Anda boleh baca dan hafal dari ayat 30 sehingga 36. Tidak mudah ya untuk menjadi da'i ini, kerana banyak celaannya. Oleh itu dalam ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Itu tidak mungkin sama. Kamu orang yang membawa kebaikan, kamu bermaksud untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah. Kamu menginginkan, berhasrat supaya mereka juga menjadi baik seperti kamu, tetapi mereka malah membalas dengan kejahatan. Jadi kamu harus balas kejahatan mereka dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Allah menggunakan kalimat ahsan, superlatif dari hasan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas kejahatan mereka dengan sesuatu yang lebih baik. Nanti akan berlaku. Allah tidak menyebut nanti yang terbila. Orang yang dahulunya menjadi musuh ketat kepada kamu, orang yang jahat kepada kamu selama panjang sekian tahun, dia akan berubah kena sikap kamu tadi, akan menjadi waliyun hamim, kawan dan teman yang amat sangat setia, menjadi pejuang Allah bersama kamu, seperti Umar bin Khattab dan banyak sahabat-sahabat lain. Abu Sufyan misalnya kan, radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid, dan terlalu ramai.